Aida Jebat akui dah 3 bulan last contact dengan Fina Jebat, dia hilangkan diri. Penyanyi Aida Jebat memaklumkan bahawa adiknya, Fina Jebat menghilangkan diri dan tidak dapat dihubungi selepas berpisah dengan bekas pemain bola sepak kebangsaan, Datuk Zainal Abidin Hassan pada Mei lalu. Dah 3 bulan last contact. Fina mahu masa sendiri. Menurut laporan Astro Gempa, Aida atau nama sebenarnya Noor Suhada Jebat berkata, dia sudah biasa dengan tindakan Fina yang mendiamkan diri dan beranggapan bahawa adiknya mahukan masa bersendirian selepas apa yang terjadi. Lebih kurang 2 bulan lalu, dia memang ada menelpon saya, tapi ketika itu saya tidak sempat menjawab panggilannya sebab sibuk dengan penggambaran drama. Saya ada minta dia hubungi semula pada waktu malam, namun dia terus senyap sampai sekarang. Fina sebenarnya masih tidak biasa dengan media dan netizen. Jadi, saya rasa dia mungkin sedang cuba lari atau cuba faham situasi, tapi saya tak pastilah. Cuma, apa yang saya tahu Fina kalau tahap tekanan dihadapinya kritikal, dia mesti akan cari saya. Namun, kalau menyepi itu, bermakna dia dalam keadaan okey sahaja, katanya. Dalam pada itu, penyanyi lagu Pencuri Hati itu tidak menafikan keluarga mereka terkesan akibat situasi yang melanda adik perempuannya. Saya harap benda yang jadi ini terbaik untuk Fina dan orang sekeliling yang turut terkesan dengannya, terutama ibu saya, ujarnya. Untuk rekod, penyanyi Fina atau Noor Syafinas Jebat, 29, pernah mendirikan rumah tangga bersama Zainal pada Januari lalu, namun ikatan tersebut dikatakan hanya bertahan hampir 4 bulan selepas dikongsikan oleh anak Zainal sendiri. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.